Ya pemirsa, hari ini akan hadir tiga emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita join dengan rekan Kezia 7 yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia, kita tampilkan dulu profil dari ketiga emiten itu ya. Betul, yang pertama adalah PT Petrindo Jaya Kreasi TBK dengan kode saham Cuan, masuk ke dalam sektor energi dan bidang usahanya adalah aktivitas perusahaan holding, jasa konsultasi, manajemen dan pertambangan batu bara melalui perusahaan anak. Dan harga di IPO-nya adalah Rp220 per lembar saham. Dan saham yang ditawarkan adalah sebanyak 15,03% begitu ya, di bawah 20%. Kemudian target raihan dana adalah sebanyak Rp 371,8 miliar rupiah. Kemudian ada PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK atau SAGE, sektornya adalah properti nih. Bidang real estate harganya Rp100. Kemudian saham yang ditawarkan oleh Sabta Usaha ini adalah 31,33%, raihan dananya berkisar Rp 221,4 miliar rupiah. Oke, baik. Dan sementara itu ada PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK dengan kode saham Tron, masuk dalam sektor teknologi, bidangnya adalah penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan Internet of Things atau IoT untuk pengembangan smart city dengan harga Rp180 per lembar saham. Dan prosentase saham yang ditawarkan sebanyak 25,42% dan raihan dana sebanyak Rp135 miliar rupiah. Oke, itu dia ya profil singkat mengenai tiga emiten baru yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Sektornya berbeda-beda. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan dari Bursa Efek Indonesia Main Hall gitu ya, sudah bergabung bersama rekan Kezia 7 di sana. Iya Kezia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Prisa Sombodatu. Dan pemirsa IDX Channel, saya sekarang sudah berada di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan seremoni dari pencatatan perdana saham dari tiga perseroan hari ini, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Di mana tiga perseroan tersebut ialah yang pertama PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, emiten dengan kode saham CUAN atau Cuan. Dan yang kedua adalah PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK atau emiten dengan kode saham SAGE, dan yang ketiga adalah PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK atau emiten dengan kode saham TRON atau Tron. Di mana yang pertama PT Petrindo Jaya Kreasi TBK atau emiten dan kode saham Cuan ini bergerak di sektor energi dan merupakan perusahaan holding atau perusahaan induk dari anak-anak perusahaan yang juga bergerak di bidang yang sama yaitu pertambangan. Dan di IPO hari ini perseroan menawarkan harga IPO di Rp220 per lembar, di mana saham yang ditawarkan ini akan mewakili 15,03% dari saham dari Cuan sendiri ini. Dan raihan dana yang ditargetkan oleh perseroan ini pada IPO hari ini ialah Rp 371,8 miliar. Dan perseroan Cuan ini menargetkan penggunaan dana hasil IPO sekitar 39,95% ini akan digunakan untuk belanja modal perusahaan anak, yaitu perusahaan TP untuk penggunaan Intermediate Stockpile atau ISP. Dan sekitar 60,05% ini akan digunakan untuk tambahan modal kerja perusahaan anak juga, yaitu perusahaan TP untuk mendukung aktivitas termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran kontraktor dan vendor dan juga kegiatan pertambangan lainnya. Dan emiten yang kedua ialah PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK atau emiten dengan kode saham SAGE, di mana perseroan bergerak di bidang sektor properti atau real estate, di mana harga IPO yang ditawarkan pada hari ini ialah Rp100 per lembar dan saham yang ditawarkan ini mewakili 31,33%. Dan dari IPO di hari ini, perseroan menargetkan raihan dana sebesar Rp 221,4 miliar. Dan penggunaan dana IPO hari ini oleh SAGE ini akan digunakan sebesar Rp 113,2 miliar dari hasil IPO untuk membayar hutang kepada PT Multi Mandiri Persada atau MMP. Dan sekitar 30 miliar dialokasikan untuk membangun proyek perumahan di Cibinong New City dan juga sisanya akan digunakan untuk tambahan lahan kawasan Cibinong New City juga. Dan yang ketiga ialah PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK atau emiten dengan kode saham TRON atau Tron, di mana perseroan bergerak di bidang teknologi dan menyediakan layanan solusi informasi berbasis telematika dan juga IoT atau Internet of Things. Dan harga IPO yang ditawarkan hari ini ialah Rp180 per lembar dan saham yang ditawarkan mewakili 25,42% dan raihan dana yang ditargetkan dari IPO ialah Rp135 miliar. Dan itu yang dapat saya laporkan dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Saya kembalikan ke Prisa Sombodatu dan Wiki Adrian.
Baik, Keisha, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Nampaknya kalau dilihat dari suasana di belakang Keisha, ini nampaknya masih dalam ada tahap persiapan begitu ya, untuk IPO ketiga emiten tadi. Dan secara sektor tadi sudah disampaikan oleh Keisha dan juga Prisa dan saya begitu, ada sektor energi, kemudian juga properti dan juga teknologi begitu ya. Betul sekali. Nah, kita masih menantikan seperti apa akan jalannya IPO ini, saham-saham apa yang kemungkinan akan menguat dari ketiga IPO ini. Harapannya sih menguat semua begitu ya. Untuk itu pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi diantaranya. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan sebelum kita kembali ke Bursa Efek Indonesia, Kemenhol menyaksikan IPO 3 emiten pendatang baru, kami tampilkan dulu beberapa agenda ekonomi yang patut Anda cermati. Kepercayaan konsumen Indonesia, kemudian ada cadangan devisa China, bulan Februari, neraca perdagangan Amerika Serikat, testimoni Ketua Dewan Gubernur Fed Jerome Powell yang sudah rilis, pidato Gubernur ECB Christine Lagarde dan penjualan retail Jerman. Kemudian dari emiten ada PT Petrindo Jaya Kreasi TBK atau Cuan dan juga PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK atau SAGE, PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK atau Tron IPO pagi hari ini. Kemudian juga ada emiten CASH RUPS, Mega DPS Dividen Tunai. Itu beberapa agenda emiten yang patut Anda cermati. Kemudian kita lihat untuk indeks harga saham gabungan tidak mampu lepas dari teritori pelemahan saat perdagangan hari Selasa. Turun 41 poin 0,59% pada posisi 6.766. Seluruh sektor bergerak melemah. Sektor transportasi melemah terburuk sebesar 2,74%. Ya, sebelum itu kita lihat pergerakan pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,12% di level 28.342. SDI Singapura melemah 0,36%, kemudian Kospi Korea melemah 0,88%, dan Hang Seng melemah 0,33%. Dan selanjutnya kita akan kembali ke Bursa Efek Indonesia, Kemenhol Bursa, untuk menyaksikan seremoni IPO dari PT Cuan SAGE atau SAGE dan juga Tron berikut ini. Dengan demikian bottom line menjadi penting, dan yang lebih penting lagi dilihat adalah bagaimana memanage liquidity, cash flow perusahaan. Dan yang ketiga, perhatian terhadap ESG implementation. Bagaimana Bapak dan Ibu memperhatikan lingkungan dan berkontribusi terhadap sosial. Bapak dan Ibu sekalian, tentu bursa akan senantiasa mendukung perusahaan untuk naik kelas dan mencapai growth opportunity di pasar modal, dan jadikan bursa sebagai house of growth, rumah pertumbuhan buat perusahaan dengan semua skala dari kecil, menengah maupun yang besar. Maju terus perusahaan tercatat, maju terus pasar modal. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak I Gede Nyoman Yetna. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi TBK. Kepada Bapak Michael, kami silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak I Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia. Yang saya hormati kepada Pak Erwin Ciputra dan Pak Hengki Susanto selaku Dewan Komisaris PT Petrindo Jaya Kreasi TBK. Juga kepada Pak Edward Halim selaku Direktur Utama Sabta Usaha Gemilang Indah TBK. Dan juga Pak David Santoso selaku Direktur Utama Teknologi Karya Digital Nusa dan juga beserta jajaran direksi dan komisaris. Puji dan syukur kita hanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023, PT Petrindo Jaya Kreasi dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Atas nama PT Petrindo Jaya Kreasi, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentra Efek Indonesia,
dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Juga kepada PT Henan Putih Rai Sekuritas dan BRI Dana Reksa selaku penjamin pelaksana emisi efek. Kepada profesi penunjang pasar modal yang telah bekerja dengan baik bersama-sama dengan kami mempersiapkan proses IPO ini, Kantor Akuntan Publik, Tanu Barata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, dan juga KAP Johannes Juara dan rekan. Juga kepada konsultan hukum, Hiswara Bunyamin dan Tanjung. Juga kepada notaris, Bapak Aulia Taufani, dan BAE kami PT Datindo Entrikom. Juga kepada seluruh pemegang saham, komisaris, direksi, dan karyawan PT Petrindo Jaya Kreasi dan entitas anak-anak. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan support selama proses IPO ini berjalan. Kami merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak 2008 dengan kegiatan utama holding pertambangan dan menjalankan usaha pertambangan melalui entitas-entitas anak kami. Melalui perusahaan-perusahaan anak, kami memiliki dua wilayah usaha pertambangan yang berada di Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 24.530 hektar dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton atas produksi batu bara termal berkualitas tinggi. Batu bara yang kami produksi memiliki kualitas dengan kandungan sulfur dan abu yang rendah yang menjadi keunggulan kompetitif produk kami sehingga dapat diterima untuk konsumen dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor penunjang devisa bagi negara ini. Kami sebagai perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk mengoptimalkan rantai pasokan produksi yang terintegrasi dari proses produksi hingga pengapalan produk. Melalui proses IPO ini, kami akan pergunakan dana tersebut untuk pembangunan intermediate stockpile dan juga infrastruktur pendukungnya dan modal kerja sebagai dukungan kegiatan operasional pertambangan. Akhir kata, semoga segala usaha dan upaya kami dapat terus memberikan dan menciptakan nilai tambah bagi pembangunan Indonesia, khususnya di wilayah kerja kami. Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Michael. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK. Kepada Bapak Edward Halim kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan serta kepercayaan yang diberikan kepada kami PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK untuk melantai dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kepada yang terhormat, Pak Igede Nyoman Yetna sebagai Direktur Pencatatan, dan juga tim keluarga besar Bursa Efek Indonesia. Terima kasih atas arahan, bimbingan sehingga kami bisa memenuhi kriteria dan syarat untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia dan juga untuk profesi penunjang, underwriter PT Dana Tamas Makmur Sekuritas, Pak Sebastian, Ibu Irma dan Salomon sebagai konsultan hukum, kepada KAP
Pak Junardi, Ardi, dan Sukimto, kepada notaris Ibu Kristina, kepada Pak Andre selaku dari BAE, dan juga kepada pemerintah yang terutama khususnya dari Pemkab Bogor, yakni wilayah Cibinong, karena tanpa dukungan perencanaan pengembangan pemerintah, kami tidak juga bisa membangun Cibinong New City, terutama khususnya Pak Sekda, Pak Burhanuddin, dan juga kepada kontraktor-kontraktor kami, Pak Dedi, Pak Kris Beka, Pak Albert, dan Pak Dayan, serta Pak Abram. Tanpa dukungan semua teman-teman kami, kami juga tidak bisa mengembangkan PT Sabta. Juga kepada komisaris dan direksi PT Sage dan juga tim-tim manajemen yang ada, yang hadir, yang selalu mendukung dari berdirinya PT kami sejak tahun 1992. Juga tidak terkecuali keluarga saya, istri dan anak saya yang selalu memberikan support dan dukungan moral, dan kepada orang tua saya yang doanya yang selalu membuka jalan buat kami semua. Dan dengan 3 menit yang singkat ini, saya juga judulnya kata sambutan, jadi tidak menceritakan banyak, namun saya mau menyampaikan 2 poin dari orang tua, di mana pesan orang tua salah satunya adalah jaga nama, jangan merugikan orang lain, dan juga kerja keras, namun hidup harus balance, dan juga kejar terus kesempatan untuk meraih dan memperbaiki. Juga pesan dari teman yang selalu mendukung secara moral, yaitu jaga aset, di mana kami bisa melakukan pengembangan demi kepentingan stakeholder. Semoga dengan bergabungnya kami PT Sabta Usaha Gemilang Indah dengan kode SAGE akan menambah warna dalam dunia pasar modal Indonesia yang sebentar lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di sini Edward Halim, salam hormat dan sejahtera, mohon doanya. Seperti kata Pak Igre, maju terus, sukses untuk ekonomi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edward Halim. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Kepada Bapak David Santoso, kami silakan. Ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera ya di hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya David Santoso. Mewakili seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak I. Gede Nyoman Yatnastya, Direktur Pendanaan Bursa Efek, dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku underwriter, terutama Pak Steven, Ibu Fani, dan teman-teman direksi, komisaris, dan seluruh karyawan. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat untuk teman-teman emiten
Direktur PT Sabta Usaha Gemilang Indah Bapak Edward Halim, teman-teman PT Rindo Jaya Kreasi Bapak Michael, dan serta seluruh tadi saya sampaikan profesi penunjang yang telah membantu mensukseskan pencatatan perdana pasar saham PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Jadi memang hari ini merupakan hari yang penting, berbahagia saya rasa buat kita semua sesama emiten ya. Dan di mana kita telah berhasil bersama-sama mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Khususnya kami dari PT Tron, mungkin kalau nggak salah ingat itu di urutan listing ke-26 Pak di tahun ini. Mudah-mudahan benar ya Pak ya. Ya. Tentunya kami juga gembira kemarin juga pada saat penutupan book building Pak, ya kan, berhasil melihat respon minat yang cukup besar dari masyarakat. Kami berhasil mencatatkan oversubscribe sebanyak 27 kali, di mana kelebihan penyebaran pembeli tersebar lebih dari 34 provinsi dan bahkan sampai mencapai 7 negara. Artinya ini merupakan salah satu indikator bahwa Bursa Efek sendiri sebenarnya merupakan tempat yang menarik bagi para investor untuk berpartisipasi. Dan itu juga mencerminkan keyakinan atas potensi pertumbuhan bisnis emiten di masa yang akan mendatang, Pak. Dengan momentum baik ini, izinkan saya untuk terus memastikan bahwa perusahaan akan terus memastikan berjalannya GCG, mengingat pesan juga dari Pak Nyoman tadi, hal tiga hal ya Pak tadi ya, berkaitan dengan fundamental tentunya, pengembangan SDM, dan juga memastikan adanya sustainability tadi Pak ya, itu ya salah satunya. Jadi itu pesan itu akan kami simpan Pak, dan kami insya Allah bisa kami jalankan dengan baik. Pencatatan saham hari ini adalah titik awal untuk tumbuh menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, didukung dengan transparansi dan akuntabilitas, dan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga hubungan harmonis dengan seluruh stakeholder, serta memperkuat daya saing perusahaan, serta secara berkesinambungan dan meningkatkan tentunya nilai dan value bagi para investor. Jadi ya, sebagai penutup ya, jadi allow me to say thank you one more time ya untuk kepada pemegang saham, stakeholders, seluruh tim dan manajemen Tron. Tanpa kalian semua artinya kita gak akan bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Good luck to all of us and let's do the best. Thank you. Terima kasih Bapak David Santoso. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah informasi pencatatan saham PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Kepada Ibu Vivin Putri kami silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham ketiga perusahaan tercatat. PT Petrindo Jaya Kreasi TBK bergerak di bidang usaha, aktivitas perusahaan holding, jasa konsultasi manajemen dan pertambangan batubara melalui perusahaan anak. Masuk dalam sektor energi dan subsektor oil, gas, and coal. PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK bergerak dalam bidang usaha real estate, masuk dalam sektor properties and real estate dan subsektor properties and real estate. PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK bergerak dalam penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan Internet of Things untuk pengembangan Smart City, masuk dalam sektor teknologi dan subsektor perangkat lunak dan jasa TI. Berikut informasi pencatatan efek PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Berikut informasi pencatatan waran PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Berikut informasi pengurusan dan pengawasan PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK.
Berikut informasi lembaga dan profesi penunjang PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Dan berikut informasi data keuangan PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK per 31 Juli 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Kami juga turut mengundang perwakilan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek untuk naik ke atas panggung. Satu menit 50 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan BEI pada hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Sebagai informasi, PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK merupakan perusahaan ke-24, 25, dan ke-26 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Empat puluh detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dua puluh detik lagi. Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian saham PT Petrindo Jaya Kreasi TBK, PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK, dan PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Petrindo Jaya Kreasi TBK telah terjadi pada posisi harga Rp270. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 1.400 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 400 ribu lot saham untuk total nilai transaksi sebesar Rp13 miliar. Transaksi PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK telah terjadi pada posisi harga Rp135. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 1.380 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 550 ribu lot saham dan untuk total nilai transaksi sebesar Rp7,7 miliar.
transaksi PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK telah terjadi pada posisi harga Rp216. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 272 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 300 ribu lot saham dan untuk total nilai transaksi sebesar Rp6,7 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6740.99 atau mengalami perubahan sebesar 0,37% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Petrindo Jaya Kreasi TBK masuk dalam sektor energi. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 2033 atau mengalami perubahan sebesar 0,93% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK masuk dalam sektor properties and real estate. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 684.31 atau mengalami perubahan sebesar 0,12% dari indeks penutupan hari kemarin. Dan saham PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK masuk dalam sektor teknologi. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 5407 atau mengalami perubahan sebesar 0,4% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham ketiga perusahaan tercatat hari ini. Transaksi PT Petrindo Jaya Kreasi TBK saat ini terjadi pada posisi harga Rp274 atau mengalami kenaikan sebesar 24,55% dari harga perdana. Transaksi PT Sabta Usaha Gemilang Indah TBK saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp135 atau mengalami kenaikan sebesar 35% dari harga perdana. Dan untuk transaksi PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp224 atau mengalami kenaikan sebesar 24,44% dari harga perdana. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cinderamata antara PT Bursa Efek Indonesia dengan PT Petrindo Jaya Kreasi TBK. Kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan. Bisa baru saja kita saksikan seremoni initial public offering dari 3 emiten yang tercatat pada hari ini Rabu 8 Maret 2023. Di mana emiten tersebut ialah emiten dan kode saham Cuan yang tercatat sebagai emiten ke-24 yang listing di Bursa Efek Indonesia, emiten dan kode saham Sage yang listing tercatat sebagai perusahaan ke-25 di Bursa Efek Indonesia dan emiten dengan kode saham Tron yang tercatat sebagai emiten ke-26 yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kita saksikan di mana emiten Cuan dibuka menghijau dengan kenaikan 22,73% ke level 272 dan Sage ini juga mengalami kenaikan 35% di level 135 dan Tron juga mengalami menghijau kenaikan di 21,11% di level 218. Dan semoga dengan adanya listing hari ini juga banyak perusahaan lain di Indonesia yang mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Saya kembalikan ke studio, ke Wiki dan Prisa Sombodatu. Baik, terima kasih Keja atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Tadi kalau kita lihat pergerakan dari harga saham emiten yang baru saja melakukan IPO, hari ini semuanya menghijau begitu ya. Tapi kemudian ada saham tadi yang mencatatkan pergerakan yang cukup signifikan di atas 30%-an. Oke, ada SAGE begitu ya, yang auto reject atas juga. Oke, sektornya itu macam-macam, ada Cuan dari energi, kemudian SAGE dari real estate atau properti, kemudian juga tadi ada Tron dari teknologi. Semuanya ini kompak menghijau, mungkin memberikan aura positif untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita cross-check indeks harga saham gabungan, berikut data selengkapnya pemirsa, di mana IHSG dibuka ternyata masih turun 0,31% di 6.746. Jakarta Islamic Index juga turun 0,45% di 561 dan LQ45 turun 0,27% di 933. Ya,
Kemudian itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, Cuan, BMRI, dan juga Sage, dua emiten yang baru saja melaksanakan IPO masuk ke dalam jajaran top gainers yang menguat masing-masing 0,21%, 21,82%, 0,49%, dan 35%. Oke, kemudian kami sampaikan juga pemirsa ya, saham yang menjadi top losers pada pagi hari ini ada Telkom, turun 0,77% di 3.850, kemudian GoTo turun tipis 0,01% di 129, kemudian ada MDKA turun 2,34% di 4.180, Antam turun 0,77% di 1.925. Itu dia ya untuk deretan top losers, dan kita lihat lagi mungkin untuk gainers. Ini dia ya pemirsa, ada BBRI, Cuan, kemudian ada Bank Mandiri, kemudian juga ada Sage yang baru saja IPO dan juga Cuan tadi ya. Kemudian kita lihat untuk IHSG-nya. Memang IHSG ini pemirsa masih bergerak di teritori negatif pada sesi pertama perdagangan pada hari Rabu ini. Oke, itu tadi dia update dari pergerakan IHSG di pembukaan sesi satu hari ini dan juga seremoni IPO dari ketiga emiten begitu ya. Di beberapa sektor ada teknologi, kemudian juga properti, dan juga ada energi. Nah, usai jeda berikut kita akan hadirkan perbincangan terkait dengan sektor infrastruktur ataupun transportasi begitu ya dengan Jasa Marga. Ini tentu saja bicara mengenai performa mereka seperti apa dan juga target ke depan. Karena ini kita memasuki musim mudik ya. Betul sekali. Kalau di full year 2022 mampu membukukan laba bersih melesat 70%, proyeksinya untuk 2023 bagaimana, akan hadir dalam bincang emiten sesaat lagi. Tetaplah di Power Breakfast.